Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun. A. Persoalan ekonomi. Untuk memecahkan persoalan ekonomi, haruslah dipandang dari dua sudut, yaitu tenaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tenaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak atas penggunanya. Usaha pribadi dan perusahaan umum. Di zaman primitif dahulu, orang bertani atau bercocok tanam semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya. Pada masa itu, perdagangan dijalankan secara tukar-menukar. Tetapi bagian kedua dari sudut itu, atau tamawul dan kasab, sudah merupakan usaha ekonomi. Bagi pengusaha, bukan barang-barang itu yang diperlukan, tetapi nilai dari pekerjaan atau barang-barang yang dikerjakannya itu. Dalam bagian ini, ekonomi sudah menginjak pada zaman pemikiran ekonomi Bapak Ekonomi Islam Modern, bukan lagi tukar-menukar barang, tetapi berjual-beli atau yang lainnya. Mata uang. Ibnu Khaldun hidup di zaman mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Analisa sewaktu emas dan perak merupakan dinar dan dirham. Dia sudah mengetahui bahwa secepatnya dunia akan meninggalkan zaman tukar-menukar barang. Berpindah ke zaman modern jual-beli dengan perantara uang. Dalam zaman baru itu, emas dan perak akan menempati ukuran nilai atau standar. Sebagai contoh real adalah seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki bahwa bank deposit yang pertama ada di kota-kota Italia yang dimulai pada permulaan zaman Renaissance pada abad 15. Pasal-pasal menurut Ibnu Khaldun. Bagian 1 pasal 1 mengenai terminologi kata-kata ekonomi pada dua kata yaitu rizki dan kazab. Ibnu Khaldun mengatakan keduanya mengandung arti dan implikasi sendiri-sendiri. Usaha publik yang identik dengan perusahaan-perusahaan bergerak di berbagai bidang yang melibatkan banyak orang dan tenaga ahli. Bagian 2 pasal 2 mengenai pembagian rencana ekonomi dua golongan yaitu golongan usaha yang naturalist dan bukan naturalist. Dan keduanya saling terikat dan mempengaruhi. Bagian 3 pasal 3 hingga 7 mengenai uraian usaha-usaha bukan naturalis yang menjadi usaha ekonomi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa faktor sosio-politik melingkupi kehidupan masyarakat. Bagian 4 pasal 8 mengenai persoalan pertanian. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama pada makanan. Bagian 5 pasal 9 hingga 15 mengenai persoalan perdagangan dalam segala segi. Ibnu Khaldun menerjemahkan bahwa perdagangan Al-Tirosya merupakan perputaran pekerjaan dengan segala terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian secara seimbang yang berlangsung dalam keseharian. Bagian 6 pasal 16 hingga 33 mengenai analisa tentang persoalan perusahaan di dalam segala bagiannya. Ibnu Khaldun mengatakan prinsip-prinsip tersebut adanya prinsip produksi, jasmani dan rohani untuk kepentingan bersama.